Hai teman-teman, aku mencoba untuk ke jembatan merah yang berhantu. Tadi kata kalian jembatan merah itu berhantu. Kurang tahu sih. Apakah beneran jembatan merah itu beneran gelap apa tidak ya? Oke, kita langsung mulai ya. Sebelum kalian menontonnya, jangan lupa like dulu ya videonya ya dan jangan di subscribe. Kalau tidak kalian diteror sama udah kecil nih. Nah, di sini sepertinya nih. Coba kita jalan langsung ya. Oh iya, kalian sekarang kalian sudah kembali lagi bersamaku Saku Pero. Aduh. Hampir nabrak. Nah, kalau nggak salah sih jembatannya itu lewat sini. Ini kita lewat sini ya. Jembatan merahnya ada dari sana ya, jauh banget ya. Ayo jalan langsung. Ternyata benar kata kalian. Ternyata ada kegelapan di sini ya. Rasanya ini ada lampunya loh. Oh ya, kita coba lihat dulu ke Taiga kalau kita sudah mendengar apa kebenaran kata kalian kalau ada hantu yang datang ke sini. Serem banget. Ayo kita kesini. Nah, ini sudah mau sampai nih di jembatannya. Tunggu dulu, kita mau ajak Taiga dulu ya, supaya Rina tidak sendirian ya. Oke, kita coba jagain Taiga ya. Iya Taiga, kita ke jembatan merahnya. Iya. Oh ya, kalau nggak salah sih jembatan merahnya itu dekat log house. Oke. Nah itu dia jembatan merah yang berhantunya. Ayo kita menggunakan mobil. Ayo Taiga, kita jalan-jalan yuk ke jembatan merahnya. Katanya di jembatan merah itu ada suara misterius loh. Gimana suaranya? Kalau kamu tidak percaya dengar aja dulu. Ayo Taiga sini ikut. Kita udah mau sampai. Nah ini dia tempatnya, sangat gelap sekali. Taiga. Wah! Kamu siapa? Anak-anak pinter berhasil datang ke jembatan merah berhantu ini. Kamu siapa? Aku adalah cewek pengantin yang ada dari wedding chapel. Saya bunuh diri karena suka dimarahin sama papa. Sekarang aku akan datang di jembatan merah untuk mengawasimu. Jangan, kita ini tidak bermaksud salah. Hahaha, kau pikir cara itu gampang? Mana bisa gampang? Oh no, jangan takuti kami. Kami ini orang Islam.
Kalau kalian mau aku pergi, berdoalah kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak, akan kuhantui terus seharian. Wahahaha. Aku akan datang ke rumahmu. Apa? Kamu pengen datang ke rumahku? Oh no, Taiga. Aku rasa aku pengen diculik bareng. Oh no, Taiga, Taiga. Wah. Aku ketakutan. Kok ketakutan? Pose-pose mulu. Maaf ya. Oh no. Oh no, aku harus panggil bantuan. Tuh. Pak, tolong. Ada hantu di jembatan merah. Ada suara misterius yang datang di sini. Kau tidak bisa datang. Semua orang yang ada di sini. Semua orang yang ada di sini akan tetap jadi korbanku. Muahahaha. Aduh, serem banget. Aduh, lagi gimana ini? Apa kita harus panggil tim SAR? Terserah kamu aja lo mau panggil apa. Oh no, aku terlalu takut. Duh, malah udaranya dingin lagi nih. Duh. Oh no, aku terlalu takut. Oh no. Taiga, ayo kita lari, Taiga. Iya, ayo. Ayo Taiga, cepat lari. Ayo lari. Kau tidak bisa lari dari aku. Jangan takuti kami.